punya sepuh aja tuh, suruh anterin sekalian kan dia dapet obekan ke Tanah Merah ikut ayam sama dia. Ya udah ayo balik play. Jadi acaranya besok aja lah malam minggu. Luna sekarang lagi nyut-nyutan tuh kamu lagi, pasti besok pagi dah. Ya udah malam minggu aja, gue udah gak enak nih Putri. Gue balik dulu ya Go. Gue nganterin si Jablay dulu ya. Kalau gue gak kesini lagi, berarti gue juga balik ya Go. Lu jaga diri baik-baik. Si Jablay udah 2 hari ini gak masuk, kenapa Go? Po, kan lu kemarin yang nganterin, sampai rumah gak lu nganterinnya sih? Ngomong kok belepetan, lu udah makan kecoa belum sih? Ngomong belepetan. Katanya sih si Jablay sakit tuh, dibawa ke rumah sakit. Kemarin mahnya kumat lagi, gue denger-denger doang dari si Jablay, tahu bener tahu kagak. Serius lu Po, lu gimana bukannya tengokin, itu kan sahabat kita. Ayo kapan tengokin yuk, dateng ke sono bawa apa salak, apa bawa labu siam ke. Su, nengokin bawa salak sama labu siam, itu mah buat makan, buat di sayur. Nengokin bawa apel, bawa pisang, lu ngaco aja lu Go. Labu siam kan bagus buat pencernaan, Espo, lu gak pernah baca-baca sih, baca dong ensiklopedia tentang makanan, lu bacanya cuma novel bokep doang sih lu, wah ketinggalan lu. Uset, bacaan lu keren juga Go, tentang ensiklopedia. Biasanya juga lu cuma mainan slot doang, pakai baca-baca segala. Wah, lu mau pada minum kagak, ngok. Ngobrol doang, emang tenggorokan lu gak pada kering apa dari tadi ngobrol terus? Hari ini banyak orang ngomong belepetan ya, jangkung juga ngomongnya belepetan tuh. Gue pesen wet kopi kung, pakai es ya, yang paling banyak. Kopi hitam kung, seperti biasa, oke? Nah gitu dong jajan, anak muda kok gak pada jajan, heran gue mah. Iya jangkung. Wah kacau lu berdua, pada temen lu lagi terkapar di pembaringan, lu malah di sini pada ngopi-ngopi lagi, bener-bener lu gak punya perasaan dan pri kemanusiaan pada. Pelan-pelan Japra ngomongnya, lu ntar kepleset tuh lidah. Emang kenapa sih Japra waktu itu tiba-tiba marah-marah begitu? Ada apa sih Japra, jangan marah-marah dong, kamu kok marah-marah begitu sih, jelek tahu kalau marah-marah muka kamu. Itu si Jablay no di rumah sakit yang nungguin bininya doang, lu malah di sini bukannya temenin bininya nungguin si Jablay, kasihan dia. Emang lu udah nengokin, kok bisa tahu bininya doang, kan ada saudara-saudaranya. Ini gue baru balik dari rumah si Jablay, makanya gue kesini nyariin lu suruh pada nengokin, takutnya lu lagi sini seneng-seneng bye. Seneng dari Hong Kong, gue juga mau nengokin ntar, makanya gue mau cari itu dulu informasi bener apa kagaknya. Bener lah, masa gue bohong, lagian juga ngapain gue bohongin lu, gak ada duitnya juga, percuma. Japra. Ayo gue berangkut ke rumah si Jablay. Ayolah, daripada di sini yuk, ada Japra gak enak. Minumannya gimana nih, udah jadi, lu malah pada pergi lagi, ntar yang minum siapa? Ntar gue kesini lagi, jangkung bentar doang kok. Suwe lu pada, udah kena buruan pergi. Kasian si Jablay sendirian, lagi butuh kehangatan dia sama lu pada. Hati-hati di jalan ya anak-anak. Oke Japra, gue cabut dulu ya. Lu mau titip salam gak? Ayo Go, bonceng gue aja, motor lu tinggal sini, ntar sini lagi, ini kok. Salam aja buat bininya Jabla ya, jangan lupa dari Japra gitu. Suwe. Kung, bikinin gue es teh manis kung, cepetan gue udah haus. Udah lu, gak usah nangis, kayak anak kecil aja. Giliran sakit lu nangis, giliran sembuh gue suruh makan nasi lu. Susah banget lu dasar. Lu bukannya kasih semangat gue lu yang, kan gue lagi perih nih perutnya, kasih semangat dong yang, jangan ngomel-ngomel baik,
Semangatin gue biar cepet sembuh, Yang. Aduh, sakit, Yang. Perut gue, Yang. Habisnya gue kesel sama lu kalau lagi sembuh tuh. Gue suruh makan nasi, gak mau. Kan gue masak nasi kan buat lu makan. Lu nya malah ogah-ogahan makan. Pengennya tuh gue getak pala lu kalau gak mau makan tuh. Sebel rasanya, tahu gak sih lu, Yang? Iya, iya, maaf. Ntar gue makan nasi deh. Tapi hari ini lulus-lulus doang perut gue nih, kayaknya tuh melilit banget, tau enggak? Mana udah habis ini infusan, belum sembuh-sembuh juga perut gue, gimana nih, Yang? Lagian lu pas pertama sakit, bukannya langsung periksa ke dokter, malah pergi ke rumah Boye. Sembuh kagak, mau tambah parah. Dasar lu ngaco, lu ajaran dari mana sih lu pergi ke sono-sono, bukannya langsung beli obat? Itu gue suruh Japra pergi ke sono, katanya gue ketempelan pas di pohon bambu lagi kencing itu, makanya gue langsung pergi ke tempat Eyang Boye. Dapat tahu bener, malah tambah parah ini perut gue. Aduh, melilit banget ini rasanya, gak karuan. Aduh, sakit. Udah lu, gak usah manja, lebay lu dasar. Itu bangka pakai acara manja-manjaan segala. Tugo sama Espo kok belum pada dateng ya? Dia tahu kagak ya gue lagi terkapar di sini? Kok dia malah nggak pada dateng sih? Nengokin gue gitu, kasih-kasih gue apa kek, biar gue semangat. Tadi si Espo telpon, katanya lagi hotel kesini sama si Tugo. Mau bawa labu sih sama masalah. Udah tungguin aja, ntar tunggu dateng. Kalau mereka dateng, gue balik dulu ya mau mandi. Udah 3 hari nih gue belum mandi, rasanya tuh lengket semua badan. Buset, bawa labu siam. Emangnya gue mau makan di sini apa? Ya udah sana lu pulang dulu, mandi-mandi, bersih-bersih, kusuk gigi. Kalau tuh gue datang kan gue bisa ngobrol dulu sama mereka di sini. Tuh ada pintu kebuka kayaknya. Situ gue mas mau udah datang. Udah ya, gue mau siap-siap dulu, mau pulang, mau mandi. Kalau ada apa-apa telepon aja, say. Jangan sampai nggak makan lo. Pokoknya makan tuh bubur dari rumah sakit, habisin, bayarnya mahal tau, jangan nggak dimakan. Iya bawel, gue makan, ntar tenang aja sih. Lu sampai nangis begitu, Bray, emang sakitnya parah apa? Tahu lu, Bray, lebay banget pakai acara mewek segala. Makanya kalau lagi sehat tuh makan nasi, jangan makan kemboja. Susah lu mah dibilangin sama orang tua, Bray. Anjay, makan kemboja. Ajaran dari mana tuh, Bray? Gue baru tahu lu makan kemboja. Padang ledek lu pada. Gue melilit banget nih perutnya. Kayaknya tuh kayak diremes-remes gitu dalam perut gue. Perih dan pedih banget. Berasa kayak lagi diperes kayak baju aja gitu diperesnya. Sakit tau gak sih lu? Lu gak pada ngerasain sih lu kalau sakit kayak gini. Jir, Belay, kata-kata lu, Belay. Banyakan bergaul sama Edi sih lu, jadinya makannya kayak gitu perut lu, makanin makanan basi terus. Iya lu, Blay, gak makan makan basi kali, jadinya begitu perut lu. Udah makanan basi, lu gak makan nasi, malah makan kamboja, jadilah tambah jadi tuh sakit mah lu. Enggak ini gue, enggak lu pada semuanya, bukannya kasih semangat gue biar cepat sembuh. Malah pada ngomelin, malah pada ngeledekin. Aduh, aduh nasib, nasib. Hehehehe. Ini juga kasih semangat, Bro, biar lu bercanda. Jadi ini gue gak kerasa sakitnya. Lu aja gak doyan bercanda, doyannya malah narikin ilmu-ilmu gak karuan. Espo, jangan malam-malam. Pulangnya ayo sekarang aja, entar takut Cending datang ke situ lagi. Gue nggak ada kan, dia bingung mau kemana. Kan tadi gue udah bayar. Gampang kesini lagi besok pagi kalau udah selesai ketemu Endingnya ya. Tega lu pada, gue masih sakit lu masih seneng-seneng aja. Dasar lu sahabat apaan namanya kayak gitu. Kalau mau di sini aja dong sekalian bagi-bagi.
Ngaca aja lu, Bray. Lu masih sakit juga, masih ketagihan aja. Sabar dong, sabar. Ntar juga kalau sembuh kita berkumpul kembali bersama teman-teman. Tenang aja sih, slow man, slow. Ya, gue juga mau dapet OBK nih, tarikan nih ke arah sono, ke Duren Sawit. Ntar jam berapa kita pulang aja yuk. Ntar biarin, tiap Bray sini tungguin, ntar gue telepon lagi bininya biar sini lagi. Udah Blay, lu jangan bersedih terus, bawa seneng aja biar cepet sembuh tuh perut lu. Makanya makan nasi, pesan gue itu cuma makan nasi aja, jangan makan kamboja ya. Iya, ngomong bae lu kayak bini gue bawa lu. Ya udah sono kalau mau pulang, sekalian nih gue titip pakaian kotor gue bawain ya. Biar itu di bini gue, tadi lupa kali itu bini gue katanya mau bawa pakaian kotor, malah gak dibawa, ditinggal bae. Hati-hati di jalan ya teman-temanku yang ganteng. Salam buat Capra sama Edi kalau ketemu di sono. Oke Bray, gue balik dulu. Lu cepet sembuh ya biar kita ketemu lagi. Pada kangen lo anak-anak di perkiraan sama lu. Oke, gue balik ya. Dah. Aduh, gue sendirian lagi di sini. Mana sepi. Tapi mau merem gak bisa merem, perutnya melilit. Lama banget nih bini gue nih, katanya mau kesini lagi, gimana sih? Di Capret tuh teleponan baik, sampai lupa tuh makanannya jatuh ke bawah, dilubungin semut kan jadinya. Bang. Apaan sih lu Ed, ngelus-ngelus rambut gue? Naksir sama rambut gue lu ya? Lu gak punya rambut sih jadi naksir sama rambut gue. Lu ngapain Japra di sini? Katanya lu nengokin si Jablay. Tiba-tiba kok lu di sini? Bukannya nengokin, no. Anak-anak pada nengokin, no. Lu bukannya tengokin lu, kasihan lu teman lu no sakit. Ganggu aja lu Ed, gue lagi telepon sama yayang gue nih. Gue udah nengokin si Jablay, gue udah pulang. Situ gue masih Espo baru ke sono tadi. Lu bukannya tengokin juga, ngomong baik lu, udah kayak kaleng rombeng. Oh, lu udah nengokin toh. Sorry, kirain lu nengokin. Ya udah, lanjutin lagi teleponnya. Gue mau jualan lagi, tanggung ini bentar lagi balik. Udah capek gue. Udah sana lu, jauh-jauh dari gue. Ntar dengerin gue lagi ngomong sama ayang gue lagi lu. Udah sana sih, duduk sana no, ada yang kosong bangku. Ini aki-aki suruh duduk malah berdiri di kursi lagi, jatuh aja kecengklak gue yang disalahin. Duduk malah berdiri itu kotor bangkunya, betul-betul orang ntar lu gimana, jatuh ntar lu, duduk. Nyapra, lu masih di sini, katanya mau pulang tadi, kok masih di sini aja nongkrong lu ya? Lagi cari cewek lu ya di sini aja. Gue mau pulang dulu Japra, mau mandi, mau ganti baju, ntar mau ke situ lagi. Ikut pulang sekalian sama gue enggak, ntar bareng ayo Japra, boncengin gue dong Japra. Udah enggak ada angkot nih, udah malam nih Japra. Anjay, kaget gue kirain siapa taunya lu nih. Ya udah kalau mau bareng mah ayo pulang, gue lagi minum es dulu nih di sini capek tadi. Mau pulang jam berapa? Sekarang apa ntar pulangnya? Nah sekarang lah Capra, masa besok gue kan udah lengket nih badannya. Cepetan pulang ayo Capra, biar gue kesini lagi nih gak kemaleman ya. Ya udah ayo. Canggung, gue balik dulu ya nganterin bininya Jablay. Salam ntar buat anak-anak kalau kesini lagi. Oke, sampai jumpa besok pagi di parkiran. Gue juga mau dagang lagi ah. Sini sepi gak ada apa-apa. Kung, gue balik ya dagang lagi. Lu jaga diri baik-baik di sini. Udah mulai dingin nih hawanya. Sono lu Ed, balik bikin kotor bangku gue aja. Dasar aki-aki koplak lu Ed. Telepon ayang beb dulu ah, sampai tahu belum bobo. Nyantai dulu aja mumpung sepi ini. Jangkung lagi telepon siapa itu? Mesra banget kedengerannya. Kung, tadi ada teman gue kesini enggak yang pakai kaos hitam naik motornya, naik motor Mio? Ganggu aja lu berdua, enggak ada orang kesini. Kecuali si Edi sama si Bini Japra doang tadi kesini. Semuanya udah pada pulang tadi, barusan aja pergi semua. Ya udah po, ayo kita ke Melan aja, siapa tahu dia di sono. Di sini banyak nyamuk, samperin aja yuk.
Ayolah, gue juga udah malam, udah diteleponin bini gue terus nih suruh balik. Buruan ya di Melan, jangan lama-lama. Iya, Espo, gue tahu lu. Kung, gue cabut dulu. Udah malam. Iya, sono pergi, ganggu aja lu pada ah. Ayang beb gue lama banget sih datangnya ini. Jangan-jangan dia kesini pagi lagi, mana sepi lagi. Takut gue dingin. Tapi ngantuk, mendingan bobo aja kali ya nungguin pagi. Aduh, perut gue melilit lagi, sakit. Aduh, sakit. Gue bawa bobo aja mendingan. Tadi di mana ya tutup mata gue biar bisa bobo aja. Kalau melek kayak gini enggak bisa bobo, terlalu terang. Udah gue bobo aja daripada gue menghayal enggak karuan dengar-dengar suara-suara aneh, mending gue bobo biarin aja. Bini gue datang pagi aja enggak apa-apa, siapa tahu dia udah wangi datang-datang kan enak diciuminnya. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mat.